Halo Alex Indonesia, kali ini kita akan bahas sebuah mobil bekas yang mana mobil ini menjadi lawan dari Honda HR-V, yaitu adalah Mitsubishi Outlander Sport. Nah, seperti apa mobilnya dan hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. Penampilan bisa dikatakan memang Outlander Sport ini punya jiwa yang lebih sporty ketimbang para rivalnya sendiri, karena memang secara bahasa desainnya mobil ini sendiri mengambil bahasa desain dari kakaknya sendiri, yaitu adalah Mitsubishi Lancer Evolution, di mana penampilan di bagian desain bumpernya, kemudian juga grillnya, dan juga bahkan lampu depannya ini mirip sekali dengan kakaknya, yaitu Lancer Evolution yang sangat legendaris. Kemudian di sini sebagai standarnya dia sudah dilengkapi dengan proyektor serta sudah dilengkapi dengan lampu bohlam Hyde Xenon. Selain itu, untuk bagian lampu dimnya juga terpisah dan lampu sennya masih menggunakan bohlam pijar biasa, dan di mana di bagian bawahnya sendiri ini dia sudah dilengkapi dengan lampu untuk pada saat Anda melakukan belok ke kanan ataupun ke kiri. Selain itu, dia dilengkapi dengan fog lights di bagian bawahnya yang juga masih menggunakan bohlam pijar biasa, dan unsur krom di bagian depannya ini memang sedikit diberikan sentuhan pada bagian sekitar grill dan juga di bagian sekitar lampu fog lights-nya. Namun walaupun begitu, mobil ini tetap terlihat sporty ketimbang Honda HR-V sendiri yang menurut saya penampilannya lebih kalem. Sebagai mobil yang paling sporty di kelasnya, mobil ini sendiri pun juga dilengkapi dengan mesin yang memiliki kapasitas yang paling besar. Otomatis tenaganya pun juga mencapai 150 PS dengan torsi 197 Nm dari mesin 2000cc 4 silinder berteknologi Mavic. Perlu diingat karena di antara para rivalnya seperti Honda HR-V yang hanya hadir dengan kapasitas mesin terbesarnya yaitu 1800cc, selain versi 1500cc, kemudian juga Nissan Juke yang hanya hadir dengan versi 1500cc 4 silinder saja. Kemudian untuk sistem pengeremannya sendiri, mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS serta EBD, dan juga dia sudah dilengkapi dengan sistem traction control sebagai standarnya. Dan untuk penampilan ruang mesinnya, mobil ini terlihat sangat rapi dengan berbagai cover plastik di bagian mesin dan juga di bagian depannya, serta peredaman kap mesin yang juga memiliki kualitas cukup baik. Namun sayangnya, untuk penyangga kap mesinnya masih menggunakan batang tiang seperti itu saja. Secara penampilan, mobil ini mengadopsi desain ala-ala crossover. Itu terlihat dengan penggunaan over fender plastik mulai dari bagian belakang, juga di bagian depan, dan terus menyambung di bagian side skirt hingga ke bagian bawah bumper belakang dan juga bumper depannya. Dan dia pun dilengkapi dengan roof rail di bagian atas, sehingga memang secara penampilan mobil ini bisa dikatakan lebih terlihat crossover sejati ketimbang para rivalnya. Dan penggunaan pelek ukuran 17 inci juga membuat mobil ini terlihat kekar, dan perlu Anda ingat fender di bagian depannya ini adalah berbahan plastik. Selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan keyless entry, di mana untuk akses kunci pintunya hanya dengan menekan tombol ini untuk membuka dan menguncinya, asalkan anak kunci berada di dalam kantong Anda. Selain itu, untuk pelipatan spionnya, dia sudah dilengkapi dengan pelipatan spion secara elektrik, dan juga ada lampu sen di bagian kaca spionnya. Namun sayangnya, dia ditambahkan sebuah aksen di sini yang menurut saya sebenarnya ini terlalu berlebihan. Dan penggunaan rem disc brake juga sudah dilengkapi pada bagian roda belakangnya. Dan ke bagian belakangnya sendiri, penampilannya memang terlihat lebih cantik. Bahkan bisa dibilang dia terlihat seperti sebuah hatchback pada umumnya. Namun walaupun begitu, dia tetap memiliki sentuhan ala crossover yang seperti saya bilang, bahwa di bagian bawahnya ini didominasi dengan plastik berwarna hitam ala-ala crossover, yang membuat mobil ini tetap terlihat segi maskulinnya. Serta ada sebuah reflektor merah di bagian masing-masing sisinya. Kemudian di bagian belakang sendiri pun dia dilengkapi dengan lampu yang ukurannya cukup memanjang di sini, serta sudah dilengkapi dengan LED untuk lampu rem dan juga lampu senjanya. Sedangkan untuk lampu sen dan juga lampu mundurnya ini masih menggunakan bohlam pijar biasa. Dan untuk membantu Anda melakukan parkir di bagian belakangnya, dia sudah dilengkapi dengan 4 buah sensor parkir, serta sebagai standarnya sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Selain itu, untuk lampu rem di bagian atasnya ini dia mengadopsi lampu LED, serta untuk kaca belakangnya sudah dilengkapi dengan defogger dan juga wiper kaca belakang. Kemudian untuk bagasinya sendiri, mobil ini sebenarnya untuk akses dari keyless entry-nya sudah dilengkapi dengan sebuah tombol, di mana tombolnya ini bisa difungsikan untuk membuka bagasi saja pada saat Anda ingin membuka bagasi dalam keadaan pintu depan, maksud saya, tetap terkunci.
Sekarang kita lihat bagasinya. Nah, untuk bagasinya sendiri bisa dikatakan memiliki kapasitas yang masih memadai, cukup besar. Anda bahkan bisa meletakkan 3 buah koper ukuran besar secara sekaligus di sini, dan apabila ingin membutuhkan kapasitas yang lebih besar, Anda dimungkinkan untuk melepas ini. Di mana pelepasannya sendiri caranya seperti ini. Kemudian kita lepas dan tinggalkan ini di rumah. Di sisi sebelah kiri dan juga di sisi sebelah kanan ada sebuah tempat penyimpanan yang mana cukup dalam, tapi memang tidak terlalu besar. Dan di bagian pojok sebelah kanannya sendiri ada sebuah lampu penerangan untuk bagian kabinnya, sedangkan di sisi sebelah kiri ini ada sebuah hook untuk meletakkan mungkin seperti plastik belanjaan ataupun apapun. Sedangkan di bagian bawah dia dilengkapi dengan ban serap dengan ukuran yang sama persis seperti keempat yang menempel. Serta di bagian sisi kiri ini ada sebuah toolkit, dan juga di bagian sebelah kanan adalah tempat penyimpanan untuk dongkraknya. Dan apabila Anda ingin menambah kapasitas bagasi seperti membawa benda yang sangat panjang namun tidak memerlukan untuk pelipatan jok baris keduanya, Anda juga dimungkinkan untuk mengakses kotak di bagian tengah ini dengan membuka armrest di bagian tengahnya. Namun apabila Anda ingin menambah kapasitasnya lebih besar lagi, yaitu dengan melipat joknya seperti ini. Bisa dikatakan nyaris rata dengan lantai bagasi, namun sebenarnya untuk di pelipatan jok baris keduanya, dia lebih cegok ke dalam sehingga tidak terlalu rata dengan lantai, namun ini tetap menambah kapasitas bagasi secara sempurna. Dan sekarang kita berada di bagian interior dari Mitsubishi Outlander Sport, di mana desain dashboardnya sendiri sebenarnya bisa dikatakan memiliki berbagai campuran desain dari beberapa saudaranya. Kita mulai dari speedometernya yang mirip dengan Mitsubishi Lancer Evolution, kemudian juga lingkar kemudi dan konsol tengahnya yang mirip dengan saudara kecilnya yaitu Mitsubishi Mirage. Kemudian di bagian belakang lingkar kemudinya yang dilengkapi dengan pedal shift yang mirip dengan Mitsubishi Evo ataupun bahkan Mitsubishi Pajero Sport. Serta konsol di bagian tengahnya ini yang juga masih mirip dengan beberapa saudaranya. Sekarang kita lihat dari bagian instrumen clusternya terlebih dahulu. Di mana model instrumen clusternya di sini ada 2 buah penunjuk analog, untuk sebelah kiri adalah penunjuk untuk putaran mesin dan kanan adalah penunjuk untuk speedometer, sedangkan di bagian tengahnya sendiri adalah multi information display yang mana untuk mengaksesnya ada tombol di bagian sebelah kanan. Di sini menunjukkan berbagai informasi mulai dari konsumsi bahan bakar rata-rata, kecepatan rata-rata, kemudian juga dia mendisplaykan juga dari ada penampilan untuk temperatur mesin dan juga tangki bahan bakar, kemudian serta posisi tuas transmisi otomatisnya, dan di bagian bawahnya ada odometer serta trip meter dan juga ada temperatur udara luar. Kemudian di belakang lingkar kemudi sendiri ada 2 buah tuas. Di sini tuas sisi sebelah kiri untuk wiper kaca depan dan belakang, lengkap dengan intermittent dan juga pengatur interval waktunya. Di sebelah kanan pengatur lampu sen, lampu utama serta lampu fog lights-nya yang juga menyatu di sini. Dan kemudian di belakang di depannya lagi maksud saya adalah tuas untuk pedal shift. Jadi mobil ini sudah sebagai standarnya dilengkapi dengan pedal shift. Dan lingkar kemudinya sendiri memiliki diameter yang cukup kecil, terlihat sporty namun sangat simpel sekali karena hanya ada tombol di sisi sebelah kiri dan hanya bulat seperti ini saja. Yang mana ini adalah untuk mengontrol sistem entertainment-nya. Karena sistem entertainment-nya sendiri dilengkapi dengan head unit touchscreen dengan berbagai konektivitas, namun dia adalah head unit aftermarket. Di sebelah kanan banyak sekali slot kosong, tombol slot kosong, hanya ada satu buah tombol yaitu untuk mengaktifkan sensor parkir di bagian belakang. Kemudian di bagian door trim sendiri, dia punya kualitas soft touch di bagian atas, kemudian material kulit di bagian pojoknya, dengan ada sedikit sentuhan ala-ala karbon di sini, yang sama persis dengan bagian konsol tengahnya. Di mana di sini ada berbagai tombol, mulai dari power window, dengan fitur auto hanya di bagian pengemudi, kemudian pengaturan kaca spion, dan pelipatan secara elektrisnya melalui kontrol di sini, dan juga tombol untuk door lock, serta tombol untuk child lock kaca di bagian belakang. Lanjut lagi ke bagian konsol tengah. Di konsol tengah ini bisa dikatakan sangat simpel sekali di sini. Tidak banyak tombol, hanya ada head unit aftermarket, kemudian di bagian bawah hanya ada tombol untuk hazard, tidak ada tombol sisi kanan maupun kiri, kemudian kontrol unit AC-nya sendiri pun juga full analog. Sebenarnya bisa dikatakan lebih unggul Honda HR-V yang sudah menggunakan model digital untuk versi tertingginya, yang setara dengan mobil ini. Jadi dia masih modelnya seluruhnya putar untuk mengatur arah angin, mengatur blower AC, kemudian juga mengatur temperaturnya. Namun walaupun begitu, dia juga sudah dilengkapi dengan fitur auto. Lanjut di konsol tengah,
model shifter tuas transmisinya sudah shift gate seperti ini, dengan ada mode manual, digeser ke kanan dari posisi D-nya, dan ada satu buah cup holder di bagian depan, tempat penyimpanan terbuka, kemudian dua buah cup holder lagi di bagian tengah, ada tempat koin di bagian tengah, dan dilengkapi dengan armrest yang berbahan kulit yang sama persis dengan bagian joknya. Ini pun juga bisa dimaju mundurkan, serta di bagian dalamnya ini juga ada tempat penyimpanan dua buah, jadi sisi yang bagian atas dan juga bagian bawah, yang dimana ada soket 12 volt di dalamnya. Lanjut lagi, untuk pengaturan joknya sendiri, dia masih seluruhnya ini modenya manual, tidak dilengkapi dengan electric seat, maju mundur, kemudian juga pengaturan ketinggian dengan model tuas, begitu juga untuk pengaturan sudut reclining-nya dengan model tuas, serta pengaturan headrest-nya ini yang juga masih manual. Lanjut lagi, di bagian atas sun visor, lengkap dengan cermin dan juga lampu penerangan, kemudian juga dia dilengkapi dengan panorama roof. Jadi Anda bisa lihat, ada panorama roof dengan ukuran yang sangat besar yang mencapai hingga ke kabin baris kedua. Namun yang sangat disayangkan di sini adalah kacanya ini tidak dapat dibuka. Jadi benar-benar disebut sebagai panorama roof, dan uniknya pada saat di malam hari dan Anda membukanya ini, dia di sisi sampingnya ini ada sebuah lampu yang menciptakan ambience light yang membuat mobil ini terlihat sangat mewah pada saat di malam hari. Kemudian jok di bagian depannya sendiri, saya merasa bahwa dia memiliki jok semi sport, di mana di bagian bawah maupun sandarannya sedikit ada sayapnya yang meninggi yang membuat Anda terasa sedikit dipeluk. Dan memang mobil ini menciptakan jiwa sporty yang seperti apa yang diucapkan pada mobilnya, yaitu adalah Outlander Sport. Jadi dengan jok semi sporty dan dilengkapi dengan pedal shift yang membuat aura mobil ini terasa seperti seolah-olah ini adalah mobil yang memiliki darah sporty seperti Mitsubishi Lancer Evolution. Oke, kemudian untuk sistem keselamatannya, dia dilengkapi dengan 7 buah airbag. Jadi ada airbag di bagian depan, pilar, dan juga hingga curtain di bagian samping yang mencapai kabin baris kedua. Nah, sekarang saya duduk di bagian baris kedua dari Outlander Sport ini. Saya merasa bahwa pada saat duduk di belakang ini memang posisinya terasa sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan baris pertama, dan ini juga membuat pandangan ke depan terlihat lebih lega. Namun sangat disayangkan di sini headrestnya yang ukurannya besar dari jok baris pertama membuat pandangan ke depan ini sedikit terhalang. Namun walaupun begitu, Anda mendapatkan sebuah panorama roof yang membuat rasa duduk di bagian belakang ini semakin terasa lega. Apalagi adanya tambahan kaca di baris ketiga ini membuat kabin juga terasa lebih terang dan juga lebih lega. Duduk di bagian belakang ini, Anda mendapatkan legroom yang cukup sempurna. Ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya yang hanya 165 cm. Namun ternyata untuk headroom-nya bisa dikatakan Anda masih mendapatkan 4 jari dengan postur badan saya, yaitu seperti saya bilang tadi 165 cm. Dan cukup disayangkan adalah Anda tidak mendapatkan untuk pengaturan kemiringan sandaran. Namun walaupun begitu, ternyata sudut kemiringannya menurut saya cukup pas, tidak terlalu tegap ataupun tidak terlalu rebah, sehingga Anda bisa melakukan perjalanan jauh menggunakan mobil ini dengan nyaman. Apalagi kaki Anda pun juga bisa selonjor ke bagian bawah jok baris pertama, karena di bagian bawahnya ini joknya sangat lega sekali. Bahkan di sini Anda dimungkinkan untuk menyimpan barang di bagian bawahnya. Yang sangat disayangkan di sini adalah memang di jok baris kedua ini Anda tidak mendapatkan tempat penyimpanan yang banyak. Karena di bagian door trimnya sendiri Anda tidak mendapatkan door pocket, hanya ada sebuah kantong kecil di bagian handle-nya, dan juga hanya ada backseat pocket di masing-masing jok baris pertama. Sedangkan di bagian tengah ini tidak ada tempat penyimpanan cup holder, namun Anda mendapatkan armrest dengan dua buah cup holder di sini. Ditambah lagi, yang unik dari mobil ini adalah Anda dimungkinkan juga untuk mengakses bagasi dari bagian bagian armrestnya ini. Jadi Anda mendapatkan ruang di sini. Ataupun mungkin Anda membawa barang dengan ukuran yang sangat panjang, Anda bisa menyelipkannya di bagian tengah. Selain itu, di bagian belakang, seatbelt 3 titik untuk ketiga penumpang, dan juga Anda mendapatkan 3 buah headrest di bagian belakang. Uniknya, untuk build quality-nya, di bagian door trim belakang ini ternyata berbeda dengan bagian depan, karena di bagian atasnya, dia masih menggunakan material plastik. Karena untuk di bagian depan, di bagian atasnya sendiri adalah material soft touch, dan juga ada sedikit sentuhan chrome di bagian tengahnya seperti di bagian depan. Kalau ini hanya ada di handle-nya saja. Dan bagian material kulit yang sama persis ini tidak sebanyak seperti di door trim depan. Nah, berminat untuk membeli mobil ini, hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Banyak Outlander Sport yang mengalami
sobek di bagian sebelah kanan jok driver ini. Ini dikarenakan dia memiliki sayap yang mulai kempes dan akibatnya tuas untuk melakukan penyetelan ketinggian dari joknya ini menggores di pinggir sisi joknya sehingga akibatnya dia akhirnya merobek bagian kulit dari sayap joknya ini. Otomatis Anda pun jika terasa mengganggu melihat hal seperti ini, Anda dimungkinkan untuk melakukan perbaikan dengan mengganti busanya sedikit serta mengganti kulitnya di bagian sisi sebelah kanannya. Hal yang harus Anda perhatikan di bagian mesin adalah suara dari mesinnya. Karena banyak sekali yang mengeluhkan soal suara mesinnya pada saat dinyalakan pertama kali di pagi hari alias dalam keadaan dingin, di mana dia mengeluarkan suara kasar. Dan ternyata memang Mitsubishi menganjurkan untuk menggunakan viskositas oli 5W30. Karena apabila menggunakan viskositas oli yang lain, membuat mesin ini menjadi kasar suaranya. Hal yang kedua adalah di bagian kompresor AC-nya. Karena memang untuk versi pertama, yaitu di tahun 2012 hingga mencapai 2014, mobil ini punya masalah di bagian kompresornya, di mana pada saat Anda menyalakan AC, dia mengeluarkan suara berdecit. Cara paling mudah untuk menghilangkan hal tersebut adalah dengan mengganti fan beltnya. Namun, apabila Anda sudah mengganti fan beltnya dan tetap mengeluarkan suara berdecit seperti itu, Anda kemungkinan harus melakukan penggantian kompresor AC. Kemudian, hal yang ketiga adalah mobil ini dilengkapi dengan transmisi CVT, di mana transmisi CVT ini memerlukan penggantian oli yang khusus untuk transmisi CVT dan bukan oli transmisi otomatis konvensional biasa. Apabila Anda mengalami kerusakan di bagian transmisi CVT-nya, otomatis Anda harus melakukan penggantian satu unit utuh dari transmisinya tersebut. Selain itu, mobil ini juga dilengkapi dengan electronic power steering, di mana kerap banyak terjadi masalah pada saat mobil ini melewati kebanjiran, sehingga electronic power steering-nya ini mulai mengalami error dan juga akhirnya dia mengalami kerusakan dan tidak ada perbaikan, melainkan Anda harus melakukan penggantian secara utuh, yaitu satu unit SI. Nah, setelah membahas hal yang harus Anda ketahui, mungkin sebaiknya Anda menggunakan jasa inspeksi dari OLX untuk mengetahui lebih detail mengenai mobil yang Anda inginkan agar tidak terjebak dengan mobil yang mungkin kondisinya sudah rusak dan bahkan harus mengeluarkan biaya yang banyak. Dan sekarang kita akan bahas soal pajaknya, di mana unit yang di samping kami ini adalah Outlander Sport tipe PX tahun 2015 dengan beban pajak per tahunnya mencapai 6 jutaan rupiah. Dan untuk harga pasarannya sendiri, mobil yang lahir dari tahun 2012 ini sudah bisa Anda dapatkan di bawah 140 juta dan untuk di tahun 2015 yang seperti di samping kami ini bisa mencapai 225 juta tergantung kondisinya. Dan perlu diingat itu adalah tahun 2015 dengan tipe tertinggi yaitu PX. Jadi begitulah hasil review kami mengenai Mitsubishi Outlander Sport ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil impian Anda. Selain itu, follow juga Instagram kami di @olxindonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video kami selanjutnya. Mau beli mobil impian? Buat kamu yang gak ngerti teknis kendaraan, sekarang caranya gampang. Kunjungi website layanan inspeksi mobil OLX dan isi formulirnya. Lalu call center kami akan menelpon kamu untuk mengkonfirmasi soal data dan mobil yang akan kamu beli. Tim inspeksi kami akan memeriksa kondisi mobil impian kamu secara menyeluruh, mulai dari mesin, eksterior mobil, sampai ke interior mobil. Proses inspeksi dilakukan di lebih dari 150 titik kendaraan. Kami akan memberikan laporan hasil inspeksi maksimal 1 kali 24 jam. Kamu bisa mendapatkan laporan kondisi mobil secara menyeluruh, serta garansi mesin selama 30 hari. Yuk, inspeksi mobil sebelum membeli. Beli mobil bekas tanpa was-was. Hanya di OLX, pusatnya mobil.